You want Harvester of Sorrow? It is free. Yes. It easy. I do giveaway. How? I do giveaway. 2. Harvester of Sorrow. First, subscribe my channel Gunson. Second, comment your girl ID, world name, and Instagram on this video. Third, follow my Instagram Gunson69. Okay, that is, I'm done. Thanks. Jadi ini ceritanya, kronologi yang bisa aku jelaskan. Jadi kemarin tanggal 30 April aku selesai live streaming jam 1:30. Jadi di situ aku pengin nyari Elgrid, teman-teman, farm Elgrid. Nah, hello guys, welcome back with me Gunsin in Grotopia video. Halo teman-teman semua, kembali lagi sama aku di video Grotopia kali ini. Aku pengin membahas share pengalamanku. Jadi ini ceritanya, kronologi yang bisa aku jelaskan. Jadi kemarin tanggal 30 April aku selesai live streaming jam 1:30. Jadi di situ aku pengin nyari Elgrid, teman-teman, farm Elgrid. Nah, temanku ngasih tahu kalau misalnya mau beli Elgrid itu lebih profitan belinya di drop dibanding sama Elgrid yang ketanam di ward. Jadi aku memutuskan untuk mengikuti sarannya karena itu lumayan make sense, teman-teman, yang dikasih tahu itu. Dan endingnya aku mau nge-share aja, aku takut kalian bisa kena scam ini, bisa kena tipu. Karena bisa dibilang dia masih melakukan hal itu, teman-teman. Dia udah kayak nyiapin 4 ward, nih kalian bisa lihat. Dia kayak nyiapin 4 ward yang berbeda. Berarti udah bisa dibilang dia udah niat banget untuk nge-scam orang, teman-teman. Dia udah nyiapin stok. Jadi ini adalah video setelah aku upload video ini, channel apa sih? Nah, ini aku mau nge-share aja. Aku takutnya kalian bisa kena karena kalau misalnya kalian nggak fokus, kayak sedikit blank gitu, teman-teman, ini kalian bisa kena yang lumayan banget. Itu sampai ya kena scamnya 2 kali lipat lah, teman-teman. Jadi di sini aku mau beli Elgrid ceritanya. Nah, ada yang jual tuh, teman-teman. Jadi dia pas dijual itu dia jual 200 per 7, 1000 kak per 70. Mungkin buat kalian semua yang bisa dibilang matematikanya tidak terlalu bagus, ini bisa ketipu loh, teman-teman. Pas wait. Jadi mahal banget. Dimakan enggak satunya 7 kali 25. Ah. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Ah, yakin 207. Terus kan tuh. Eh, 1000 per 35 kan? Hah? Iya. 1000 per 35. Nah, 5000 itu harusnya per 105. Enggak, 35 kali 5. 75. 175 ya? Apaan sih dia? 175. 150 mah lebih banget. Itu masih masuk akal. Emang karena otak kita udah disetting kayak 200 per 7, 1000 per 70. Angka 1000 sama 200 itu sangat dekat, sangat relate. Nah, di sini tuh yang bermasalah, kalau kalian kaliin satu-satu, 200 per 7, berarti otomatis kalau 1000 itu 35, teman-teman. 200 kali 5 1000, 7 kali 5 35. Bukan 7 kali 5 70. Itu salah besar, teman-teman. Jadi di sini dia mengecohkan dengan 200 per 7, 1000 per 70, dia menjual 5k seed. Dan otomatis kita bakal berpikir kalau misalnya 5k seed 200 per 7, 1 kalinya per 70, 5 kali itu 70 kali 5, 350. Dan itu sangat-sangat tidak wajar, teman-teman. Buat kita semua yang emang bisa dibilang peka sama lingkungan atau MTK-nya bagus, itu sangat-sangat kayak apa ya, teman-teman. Jadi sebenarnya realitanya itu 5K itu bukan 350 WL, melainkan 5K itu 175, teman-teman. Jadi kalau misalnya 1K-nya 35 WL, 5K-nya itu 35 dikali 5, 175. Nah, jadi ini mungkin jadi video singkat aja. Aku cuma mau bilang sama kalian, hati-hati jangan sampai kalian kena scam. Karena ini lumayan banget buat kalian-kalian yang membutuhkan. Apalagi kayak amit-amit ya jangan sampai kena scam. Pasti banyak yang berpikir,
Anjir, kena scam 175 WL. Ini bisa beli 2 farm loh. Bisa beli 5 kasit lagi, bisa beli 10 kasit. Dan gue menghabiskan 350 WL untuk 5 kasit doang. Rugi 5 kasit lagi. Itu sangat menyakitkan lah, teman-teman. Jadi intinya di sini kita mau sharing-sharing aja. Aku mau bilang sama kalian hati-hati. Dan jadi dia emang kayak bisa dibilang ya mengecohkan teman-teman. Menjualnya malam-malam. Mungkin dia nyari pasarnya orang Indonesia yang dia tahu waktunya itu udah malam, jadi banyak orang yang terlalu fokus kalau malam-malam kan. Terus dia bilangnya 200 per 7 dan dia bilang 1k per 70, dia bilang 1 wordnya 5k, dia bilang punya 4 word. Ya jadi intinya dari rangkuman yang bisa aku ringkas dari video ini, hati-hati, kalian lebih teliti, hitung kalau bisa hitung, gak apa-apa lama yang penting aman gitu. Kalian kalkulatorin dulu teman-teman, kalau emang MTK kalian enggak terlalu bagus, kalian kalkulator juga enggak bakal ada kesalahpahaman lah. Enggak bakal ada kesalahan sisteman. Jadi mungkin videonya sampai sini aja, semoga kalian tidak kena ya. Ini aku juga enggak kena teman-teman, karena kalau misalnya kena pasti aku bikinnya video kena scam. Tapi intinya kan di sini cuma sharing pengalaman doang. Hati-hati jangan sampai kalian kena tipu. Oke, banyak banget orang jahat di Kriptopia, masih banyak ya teman-teman. Ya, entah kenapa tapi masih enggak kalah banyaknya juga orang banyak orang baik. Nah, jadi di sini beberapa kata dari teman-temanku yang ikut live streaming bilang ada pesan kata-kata buat scammer enggak? Gitu. Mentor scammer, mentor surrender. Enggak mau aku blur itu. Apa-apa, Len? Ini kan. Dan ya, segitu aja videonya. Kalau kalian suka jangan lupa untuk pencet tombol like-nya dan pencet tombol subscribe-nya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Jangan lupa untuk ikutin live streamingku kalau kalian gabut. Dan jangan keluar rumah teman-teman, karena beberapa hari yang lalu aku lihat ada info udah kayak balik lagi normal, padahal pandemi ini belum kelar teman-teman. Dan ya itulah videonya, dan ya sampai jumpa, bye bye.